kalian tahu nggak sih kalau pendidikan di Indonesia itu kedua terbawah di dunia? Emang kita sebodoh itu ya? Kira-kira apa ya pandangan masyarakat tentang pendidikan di Indonesia? Sebenarnya masyarakat tahu nggak sih apa itu sekolah? Menurut kalian apa itu sekolah? Bapak, sekolah itu apa? Sekolah itu apa? Sekolah nggak tahu. Oke, makasih Pak. Udah. Sekolah itu kayak apa Pak? Emang temanya apa dulu? Sekolah itu adalah lembaga formal pendidikan. Tempat Bapak bertemu anak-anak yang cantik dan baik. Aduh, ada lagi nggak Pak? Suka dukanya gitu? Iya Pak, suka dukanya Bapak. Suka dukanya? Sukanya sih banyak kan, dukanya nggak ada. Yeah. Udah Pak. Oke, makasih ya Pak. Menurut Bapak sekolah itu apa Pak? Sekolah. Sekolah ya. Ya pendidikan untuk capai apa ya, target untuk kemajuan ilmu lah. Menurut kamu sekolah itu apa? Sekolah itu tempat untuk belajar dan apa namanya, bergaul sama teman dan itu apa namanya, menuntut ilmu. Udah. Ada lagi? Untuk persiapan masa depan juga. Oh, ya. Makasih ya dek. Namanya siapa dek? Haji Burhanuddin Majid. Menurut Kirana sekolah itu kayak apa? Sekolah itu menyenangkan gak? Menyenangkan. Terus apa lagi? Punya teman. Terus apa lagi? Ada lagi gak? A lot of money for the national schools goes missing, unfortunately, and I think that I like the quality of some teachers, but maybe some need more training. But that's the same in every country, really. There are people in there are teachers in mine that could do with some more as well. But I think what I like about the teachers here is that they're all very caring with the students. Whether they enjoy it or not, they're very good to the students, and I like that. Ya, sekolah itu pendidikan untuk masa depan sangat bagus. Opini Bapak tentang sekolah itu apa? Sekolah kayak pendidikan ya. Indonesia seperti baik nggak atau kurang apa gitu? Sekolah itu ya baiknya sangat, emang penting sekali ya sekolah itu buat masa depan anak-anak biar menjadi pintar ya. Dan sangat cerdas. Gak ada kritiknya Pak? Enggak. Buat sekolah? Enggak. Gak ada. Kasih ya Pak. Menurut opini kamu sekolah itu kayak apa? Sekolah kayak belajar main gitu doang. Ada lagi enggak? Disuruh enggak belajar. Senang sama sedihnya senang di sekolah gitu. Sama temen. Habis itu ya udah ngobrol belajar gitu. Kalau enggak enaknya? Ada nggak enaknya pas sekolah? Datang pagi. Itu doang. Oh ya udah. Kasih. Sekolah itu buat kamu apa? Untuk belajar. Ada nggak enaknya nggak pas sekolah? Ada. Apa? Soalnya gurunya. Ya gurunya nggak jelas. Yang kadang-kadang kita ngobrol sebentar doang, suruh berdiri. Ya Fatih ini terus kadang-kadang kalau kita ngomong kotor kadang-kadang langsung apa kena poin gitu. Kalau yang enaknya apa di sekolah? Enaknya cuman belajar main lari-lari udah. Udah. Menurut adek sekolah itu gimana? Lumayan sih. Sekolah itu menyenangkan nggak? Hah? Sekolah itu menyenangkan nggak menurut Ani? Nggak terlalu. Jadi sekolah itu apa? Sekolah itu untuk cari ilmu. Kenapa nggak menyenangkan, Dek? Nggak
galau-galau bangunnya harus jam. Hmm, iya. Okay. Tapi Adi main kan di sekolah? Ya, iya. Jadi, setelah menonton video ini, kalian pasti akan mengetahui bahwa masyarakat sekitar masih agak awam atas arti sekolah. Ini yang akan menjadi PR